Bukalah. Wah, satu biskuit untuk Rina. Amina dapat apa? Hah? Dia nggak suka. Mina, kamu susah ditebak. Kalau nggak sampai ratusan, dia nggak suka itu. Hei, Rina bisa ambil sisanya. Kelihatannya dia beruntung di babak ini. Oh yeah! Nyom! Itu sepiring emas. Wow, wow, wow! Aku lupa kalau dia gadis super kaya. Serius deh, kue ini sudah seharga jutaan dolar. Aku jadi ngiler. Mantap, Amina. Itu terlihat luar biasa. Berlapis emas. Wow, ada apa nih? Rina, jangan ngarep deh. Dia mau. Hauga! Kamu dapat dari mana magnet emas itu? Tunggu. Kayaknya kamu lupa kalau badan Rina dipenuhi emas. Upsi. Maaf ya. Dapat apa, guys? Dua kue dan toppingnya? Yeah! Itu emas beneran. Yang terbaik untuk Kamina. Rina kalah jauh. Ada ide. Ayo kita ukir jadi 5 cupcake emas. Oh, aku gak percaya ini. Itu adalah camilan terenak yang pernah ada. Jadi ngiler. Taruhlah di atas kue. Mantap. Nyam. Rina, kita harus apa? Oh, ada ide? Rina mulai mecahin telur. Ya ampun, ngapain? Yap, ayo kita lanjut. Atau apapun itu. Kita lihat aja nanti. Buset, Nona, lihatlah ototmu. Wowza, kocok telur adalah olahraga yang hebat. Tapi itu bukan topping yang bagus. Wok, 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 wok. Ada ide yang lain. Bam, kuenya terbang. Kamu kuat banget. Tepat ke mulut Rina. Ini ajaib. Maaf, Amina. Kali ini aku yang menang. Oh, gemesnya. Boneka cumi Amina bisa ganti warna. Oh, aku yakin dia pengen dapat permen kayak Rina. Yeah. Tuangkan permennya, sayang. Mantap. Kenyal banget. Selanjutnya, pakailah pisau pelangimu. Dan potong kue hiu yang imut itu. Kue kenyal ini milikku. Kue red velvet. Yang bener aja. Cantiknya. Nikmatilah, Rina. Oke, Amina. Mau kamu apakan boneka gemes itu? Bam! Wah, permen! Yeah. Kelihatannya bonekamu berakhir baik. Dan masih banyak lagi yang bisa kita makan. Yeah. Sekarang, kita tuangkan semua permennya. Nyam, enaknya. Ayo kita makan, Nona. Nyam, permennya gokil. Hah? Rina? Oke. Menurutmu kita harus apa? Sialan! Grab! Wah! Buset, Rina. Kuemu imut banget. Dan gak ada toppingnya sama sekali. Yang bener aja. Dan yang ini definisi gadis kaya. Kamu udah tahu yang aku mau. Oh yeah. Hah? Bukalah. Siapapun, tahan aku. Lihatlah keindahan itu. Seolah kue yang dia dapat masih kurang enak. Ini adalah impian para pecinta manis. Benar-benar mantap, Mina. Lihat deh, guys. Sekarang, Rina, kamu mau apa? Rina punya... bungkus permen bekas. Oh,
1 koin emas. Beruntung banget. Tapi dia cuma dapat itu. Oke. Lepaskan bungkusnya. Dan sekarang percayalah. Remes cupcake-nya. Itu kayak... Hey, kalian pasti tahu. Ada yang mau ngeprank. Sikat. Jadi mahkota kue Amina. Lihat deh ekspresinya. Kuenya jadi jelek, kata Mina. Rina, ambil nih. Boleh juga, Nona Pirang. Bobo Amina. Hei, Nona-Nona. Bukalah. Makaron raksasa. Berkilau. Dan untuk Elsa, jelly. Tapi dia pengen dapat kue punya Tracy. Hancurkan. Apa isinya? Wow. Saus permen marshmallow. Tracy, kamu beruntung banget. Aku juga pengen. Kasihan Elsa. Selanjutnya apa ya? Kenapa nggak dimakan saja jelinya? Kita dapat perhatian Tracy. Ada banyak rasa. Ada rasa brokoli dan terong. Kita harus apa? Aneh banget. Baiklah. Dia keluarkan makaron kecilnya. Selanjutnya, aku penasaran. Dia tuangkan jeli yang menjijikan itu. Gimana jadinya? Wow, keren banget. Semoga rasanya gak kayak jeli itu ya. Akan dihancurkan. Oh iya, Nona. Bim! Mungkin pakai palu yang lebih kecil. Pesta burger. Kerennya. Elsa belum pernah lihat makanan sebanyak ini di hidupnya. Gadis kaya? Apa? Berlian? Astaga. Ayahmu kerja apa sih? Dan itu langka banget. Dan bisa dimakan. Luar biasa. Punya Elsa juga enak. Asiknya. Nikmatilah, Tracy. Ling-ling. Gigimu berubah jadi berlian. Wow. Elsa, cobalah permennya. Burger dan permen. Aku nggak tahu rasanya. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Ayo kita mulai. Mungkin gigimu akan berubah jadi pelangi. Terlihat luar biasa. Selanjutnya, hiaslah kentang gorengnya. Jangan sampai ketinggalan. Elsa? Tracy mulai gigit kentangnya. Au, kamu baik banget, Elsa. Hari terbaik yang pernah ada. Waktunya burger. Nikmatilah burgernya. Nyum-nyum. Jangan lupa minum ya. Selanjutnya, tinggal tidur siang. 2 kue. Cepat untuk Val, lambat untuk Elsa. Oke, si cepat Gonzales dan si Nona kura-kura. Waktunya untuk meremas. Enak. Jeli madu adalah yang terbaik. Ayolah. Dapatkan semuanya di atas kue yang enak itu. Benar-benar enak. Elsa benar-benar lambat. Ayo kita periksa dengan Val. Dia siap. Jeli madu. Ups. Sepertinya si cepat cuma punya soda biasa. Itu pasti butuhkan perbaikan. Apa yang akan saya lakukan? Dikocok. Elsa bersenang-senang. Terlihat enak. Oke, Val. Biarkan hancur. Wow. Itu tidak seperti yang direncanakan. Astaga. Elsa yang malang.
Si Lambat baru saja mandi soda. Dan Fel, dia akan segera kembali. Oh, astaga. Jangan lihat ke bawah. Beneran deh. Oh, hai Dan. Canggung. Apa yang barusan terjadi? Pesta donat. Sedang untuk Fel dan Elsa si gadis super cepat untuk tantangan ini. Itu sudah terlihat bagus. Moto hidupku, donat tidak pernah cukup. Ya, aku baru saja mengarangnya. Dan ya, kue Elsa enak. Giliran Fel. Dia berhenti untuk mencium bunga mawar hari ini. Wow. Fel, kamu sebaiknya melangkah. Gak masalah, semua donatnya masuk. Waktu untuk mencampur. Brrr. Oh ya, lapisan gula donat. Kamu bercanda. Benar-benar nikmat. Aku akan bilang, Elsa, coba lihat. Maaf, kupikir si Biran terlalu sibuk makan kue. Els, lihatlah kehebatan ini. Tampaknya dia merhatiin kamu loh. Ah, ada ide. Ayo lakukan. Oh tidak. Swirl whirl. Gah, berantakan. Apa yang kamu pikirkan akan terjadi? Hey, hah? Kate, lihat deh, kuasmu jadi milikku. Mamam tuh, kamu kurang beruntung, Nona. Maaf. Aku nggak lihat kuasmu. Baiklah. Dia mau kemana? Curi sapunya petugas kebersihan. Selalu ada hal baru di channel ini. Kalau kamu mau lukis pakai kuas sebesar itu, kamu butuh kanvas yang lebih besar. Setelah dipikir-pikir, itu boleh juga. Tuangkan catnya. Sikat! Butuh banyak cat untuk basahi kuas itu. Warna merah. Tambahkan sedikit kuning. Dan diputar-putar. Wow! Kalau boleh tahu, itu apa? Kue marble. Ini sempurna. Julie, kamu bisa kalahkan itu? Kelihatannya sih, iya. Kue vanilla tingkat 3. Bagus. Hah? Cus! Bah! Siapa yang bersin sekeras itu sampai kertasnya keliling dunia? Wah! Ada apa ini? Kuenya berubah jadi kacau. Ada dua kue. Ho-ho, yeah! Hah? Lihat deh. Sekarang inilah kesempatan Kate. Dia tukar spidol ajaibnya sama spidol warna hijau. Maaf, namanya juga tantangan. Ada apa dengan spidolku? Aku nggak tahu. Oh, kasihan Juju. Sekarang, ayo kita mulai. Semangat, teman-teman. Kate mau gambar apa? Aku penasaran. Semua yang Kate gambar berubah jadi nyata. Luar biasa. Spidolnya memang ajaib. Wow, Kate. Itu keren banget. Pesta coklat. JJ, kita nggak boleh diem aja. Yap, okay. Kate, kita bikin sesuatu. Lihat deh, ada kaktus besar, pinyata. Mantap. Sekarang keluarkan permennya. Semangat, Julie. Pasti ada camilan enak di dalamnya. Bim, boom. Pausa. Tunggu, kuenya Kate. Bah, ini adalah bencana. Julie. Wah, permen. Kamu jenius, Nona. Tapi, sebaiknya jangan pakai penutup mata. Maaf, Kate. Ini kacau. Benar-benar kacau. Yaik.
Felix. Oh, Nona, dapat apa ini? Beruang. Enaknya. Lihatlah permen imut Elsa. Dan jeli raksasa Tracy. Oh iya, susunlah jelinya. Mudah untuk Elsa, pasukan beruang. Tracy, dia punya ide. Dan dia jadikan pertunjukan. Hah? Tracy, kamu luar biasa. Oh iya, kamu akan bertemu sang pencipta beruang. Dia meleleh, ya ampun, dikit lagi. Lapisi seluruh coklatnya. Yuh, lama juga ya. Lihatlah, permen coklat berlapis jelly. Dan rasanya pasti enak. Celupkan coklatnya. Nikmatilah nona-nona. Lihatlah hasilnya kalau kalian kerjasama. Wow, kuenya mau dihias. Tentu saja. Aku penasaran Tracy si gadis kaya dapat apa ya? Baiklah, ada selang. Dan lihatlah itu. Tracy dapat sepiring buah cantik. Ini nggak adil. Ngomong-ngomong, lihatlah toppingnya. Yang pertama, selai coklat. Oh, Nona, kelihatannya enak. Yay! Elsa, kamu harus lihat itu. Luar biasa, kan? Dan Tracy belum selesai. Ini enak banget. Mungkin karena dia kaya, dia dapat banyak hiasan. Hiasanmu kurang bagus, Tracy. Kamu pasti bisa, Elsa. Dan bisa apa dengan tumpukan selang plastik ini? Saja. Tuangkan madunya. Itu terlihat enak. Buah segar dilapis madu yang manis. Wow. Aku juga mau. Lebih hati-hati, Tracy. Kena deh. Lambat untuk Val, cepat untuk Elsa. Tapi, paprika. Itu pasti topping yang aneh untuk sesuatu yang manis. Baiklah, setidaknya Val lambat. Butuh selamanya untuk cicipi cabai itu. Oh tidak, Elsa. Tolong ambilkan vial air. Mulutnya akan terbakar. Beneran deh. Ayolah. Oh, akhirnya. Terima kasih. Sekarang, kembali bekerja. Elsa, cepat-cepat. Yelza. Kamu bikin aku lelah. Dia sudah selesai. Dan dia cantik. Apakah kamu akan makan? Hah? Apa yang kamu lakukan? Oh, astaga. Semur! Oh tidak! Api! Grah! Elsa! Air! Api! Pemadam! Tolong! Hah? Nona pemadam? Anda menyelamatkan kami! Dan sedikit untuk Val juga! Oke! Oke! Air untukmu! Nih! Wah! Mandi nggak pernah senyaman ini! Lega. Lambat untuk Elsa. Val cepat, ayo mulai. Semua permen karet miliknya. Tambah lagi. Maaf Elsa, kamu ketinggalan. Astaga. Tapi hey, kue Val cukup enak kan? Semoga beruntung lain kali. Dan itu sangat enak. Elsa memanggil teman koki kesayangannya. Oh. Spidey. Dia akan bikin semuanya lebih baik, Nona. Dia cepat-cepat dan dia bikin camilan legendaris. Permen kapas pelangi. Wow, wow, wow.
Terima kasih, Spidey. Keren banget. Gak semuanya hilang. Selamat menikmati, Nona. Belle punya ide. Selamat tinggal, kue. Halo, Soda. Apa yang terjadi di sini? Dia akan bubarkan ciptaan Spidey. Mencuri kue. Hei! Gak keren, ah. Wow. Sekarang itu keren banget. Bagus, Belle. Semoga beruntung lain kali, Elsa. Spidey untuk penyelamatan. Dia pencuri kue. Belle benar-benar kejebak. Wow. Mana punya Rina? Sementara itu, punya Amina banyak. Dan dia dapatkan cupcake es krim. Keren, kan? Kuenya keren abis. Tempelkan satu persatu. Mamam nih, Rina. Oke. Kardus. Digunting. Yang bener aja. Udah selesai. Wow, itu keren juga. Hah? Sekarang kita tukar kuenya. Nyong. Saat Amina sadar apa yang dia makan, Rina udah potong kuenya. Duh, ya ampun. Kerja bagus, Nona Miskin. Nikmatilah kemewahannya. Selagi ada. Hah? Hei semuanya, Rina lagi ulang tahun. Dan kita harus rayakan ini. Amina, apa? Ulang tahunku bukan hari. Aduh. Wah, berlindung semuanya. Gimana hasilnya untukmu, Mina? Apa? Amina dapat 5 iPhone? Dan Rina cuma 1. Pertanyaannya adalah, untuk apa Amina butuh 5 iPhone? Ini adalah misteri untuk kita semua. Dia mulai hias kuenya pakai iPhone. Wadaw. Sekarang, ayo kita potong kuenya. iPhone-nya bisa dimakan. Selalu ada hal baru di channel kami. Oke, Rina. Kamu harus coba. Mengkilat banget. Sikat! Krok! Wow, ini ajaib. Kamu bisa pilih topping apapun yang kamu mau. Ini impian. Kayaknya aku harus makan iPhone juga. Tapi bohong, please jangan ditiru ya. Kamu mau, Mina? Oke, toppingnya ini dia, telur mentah. Jahat banget, aku suka itu. Guys, kalian dapat apa nih? Rina dapat air dan tepung. Itu kalah jauh sama kue Amina yang keren dan enak. Dan marshmallow yang mahal. Ini cewek tambah terus toppingnya. Aduh, ya ampun. Kuenya makin menggiurkan. Kita nggak boleh diem aja. Tepung, air. Ini menarik. Gak ada yang tahu. Bisa aja ada keajaiban untuknya. Pakai uang? Ini cewek sekaya apa sih? Nyatanya Rina tahu persis uangnya mau dia pakai. Tambah lagi uangnya. Makin sering Amina bersin, makin banyak dapat uang. Rencana yang bagus. Dan kita semua tahu Amina sekaya apa. Uangnya nggak habis-habis. Ayo kita masak. Oke. Silakan masuk. Sekarang kita tunggu aja. Buset, berubah jadi kue uang. Kamu jenius, Nona. Kita makan enak malam ini. Dan satu hal lagi. Lihat nih, kue pelangi. Rina, kamu nggak bisa ditebak. Bisa bikin mahakarya dari nol. Selamat makan, Nona. Ben!
Kuenya bikin Rina jadi orang kaya. Keren. Mina, kamu mau? Kita gelitikin. Wah, hacum. Dan Rina balik lagi jadi gadis miskin. Wow. Kue dan astaga. Makanan ajaib dan untuk Heli cupcakes. Dan lihat apa yang didapat Rina. Banyak sekali lollipop. Enak banget. Ayo taruh di kue itu. Luar biasa. Lagi. Kue terbaik yang pernah ada. Keren. Tambahkan krim. Hore. Jadi enyoy lembut enak. Waktunya taburan. Lala. Sekarang apa? Kupikir sudah waktunya makan. Enak banget. Heli, apa yang kamu lakukan dengan kue-kue itu? Dekorasi tentunya. Dan itu belum semuanya. Kita punya marshmallow. Wow, ide bagus, Nona. Ini sudah siap. Ayolah, Koki. Cobalah gigitan pelangi. Oh ya. Sisakan buatku ya. Nom. Betty mengerti tugas itu. Pakai amis ini. Tidak, tunggu. Rina, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dia ambil kuenya. Beneran, semua milikmu, mungil. Darurat! Pencuri kue di rumah. Rina diguyur jus sebadan-badannya. Lengket banget. Menjijikan. Ya, Betty, kamu ketinggalan banyak. Dan Rina, mandi, Ki. 3 kue. Hip-hip, hore. Kalian semua bisa pilih dekorasi kue kalian dari kotak ajaib. Wow. Luar biasa. Rina, kamu duluan. Menara permen. Oke. Ambil apa saja. Coklat. Semua permen yang bisa kamu impikan. Rina mulai mendekorasinya. Tambah coklat. Wah, Rina tambahkan semuanya. Wih, bakal sampai langit. Astaga, sekarang sikat. Manisnya enak. Heli, giliranmu. Kamu dapat selai coklat. Barbie, bantuin. Hah? Apa yang sedang terjadi? Itu mulus. Wow, sekarang Barbie masuk. Kalian tebak apa yang Hels lakukan? Wow, Barbie-nya jadi punya galon coklat. Pasang cetakannya dan sekarang waktunya. Tuang coklat. Hati-hati dan sekarang tarik. Pelepasan yang manis. Astaga. Taburan. Barbie. Kamu terlihat lezatnya. Nyum. Betty, lihat apa yang kamu dapatkan. Wow, marshmallow. Dan apa itu? Es krim? Ya. Kamu baru saja bikin kue yang paling sempurna. Dan itu raksasa. Lihatlah. Marshmallowmu hilang. Ide. Boom. Keseimbangan hilang. Wow, awas. Astaga. Semua orang dapat sepotong. Canggung. Hey, lihat deh. Kertas dan pensil warna. Artinya apa? Tony akan bikin mahakarya sempurna. Kalian gak akan percaya ini. Permennya jadi nyata. Ini ajaib. Lihat, permen. Dolly, kamu jangan mau kalah. Kelihatannya dia punya ide. Nona. Selotip. Spidol. Aku gak sabar untuk lihat hasilnya. Semangat, Nona. Ayo kita coret-coret. Okidoki. Warnanya bagus.
Tapi kamu mau gambar apa? Kita lihat saja nanti. Wow! Hah? Ada badai dari permen! Kuenya rusak! Ya, begitulah! Hai, guys! Ayo kita buka aplikasi kue dan gambarlah kuenya! Kamu mau coba, Tony? Baiklah! Wuhuu! Gimana cara... Tony, iPad-nya! Kue, kue, kue! Dan inilah dia! Nona iPad bikin kue sesuai sama yang Tony gambar! Luar biasa! Lihat deh, Sobat! Ini sempurna! Cobalah! Enaknya! Nyum, nyum! Tony nggak akan bisa lawan ini! Kita mau bikin kue super kita sendiri, walaupun tanpa aplikasi kue. Mantap! Wow! Itu mirip banget sama yang ada di dalam komik. Kamu boleh juga, Nona. Enaknya! Ada apa, Tony? Hah? Dihapus! Aduh, aduh, aduh! Kuenya hilang! Dasar! Tony, ada-ada aja. Maaf, Dolly. Halo, guys. Ayo kita mulai tantangan pelangi. Ini pasti seru. Hah? Penjaga? Squid Game? Bagus, Nona. Sekarang, ayo kita hias kuenya. Oh, iya. Itu terlihat enak. Campurlah semuanya. Selanjutnya, sempurna. Tuanglah ke atas kuenya. Lihat deh, kue marble terbaik yang pernah ada. Kamu jenius, Nona. Ayo kita lihat aksi Tony di tantangan ini. Dia nggak nanggung tuang selainnya. Mantap. Waktunya taburkan bubuk cabai. Ini pedes. Bluh. Wah, ciu. Bah, Tony. Hei, ternyata jadi bumerang. Makasih banyak udah nonton. Episode baru keluar setiap saat. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah.